Langsung saja dimulai. Mari kita cari dulu daun pisang yang sudah kering. Selanjutnya, siapkan buku gambar dan lem box. Cara membuat mosaik dari daun kering gambar kura-kura. Pertama, tempelkan dulu daun pisang yang sudah kering ini ke kertas buku gambar dengan menggunakan lem fox. Ini lem fox ya, yang dapat dibeli di toko buku. Dengan menggunakan lem fox ini, maka mudah merekat dan daya rekatnya lebih kuat. Selanjutnya, ratakan dengan menggunakan kertas. Ratakan lemnya agar merata. Seperti ini ya. Setelah sudah merata, tempelkan daun pisangnya ke buku gambar. Ini. Tekan hingga merekat dengan rata dan tunggu agar kering. Setelah sudah kering, lalu potong kertasnya ya. Potong saja ya dengan menggunakan gunting. Oke. Daun yang sudah kering ini sudah merekat dengan kertas. Selanjutnya, buatlah gambar kura-kura di kertas. Dengan menggunakan alat tulis berupa spidol, menggambar kura-kura. Jadi langsung dibuat polanya dengan digambar, menggambar polanya di bagian kertasnya. Lalu potonglah dengan menggunakan gunting.
Buatlah dua ekor ya, dua ekor gambar kura-kura agar nantinya dijadikan satu. Seperti ini gambar kura-kuranya. Oke, setelah jadi tinggal dibalikan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gambar kura-kura dari daun pisang. Tinggal digambar lagi di bagian sini. Nah, sini. Berikan lem lagi di bagian kertasnya yang sudah digambar tadi. Nah, seperti ini. Lalu ratakan dengan kertas. Karena ini mosaik dari daun kering, jadi yang terlihat daun keringnya menjadi gambar. Jadilah yang namanya mosaik dari daun kering. Dan tempelkan di buku gambar. Dan satunya juga. Dan tempelkan juga di atasnya sini. Selanjutnya, digambar menggunakan spidol ataupun alat tulis pewarna lainnya. Demikianlah cara membuat mosaik dari daun kering gambar kura-kura. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan salam cerdas.